Sonora Garda Nasional Ukraina membagikan video di akun Twitternya yang tampaknya menunjukkan para pejuang Azov mengolesi peluru dengan lemak babi. Dilansir dari Kompas.com, peluru tersebut seolah-olah akan digunakan untuk melawan pasukan Muslim Chechnya yang dikerahkan ke Ukraina membantu pasukan Rusia dalam melancarkan invasi militernya ke negara itu. Dikutip dari Al Jazeera, pasukan Azov adalah unit militer infanteri sukarelawan sayap kanan. Mereka merupakan kelompok ultranasionalis yang dituduh menyembunyikan ideologi neo-Nazi dan supremasi kulit putih. Dalam video yang dibagikan Garda Nasional Ukraina, nampak seorang pria yang konon adalah anggota pejuang Azov terlihat mencelupkan peluru ke dalam apa yang tampak seperti lemak babi sembari berbicara kepada para pejuang Chechnya. Sonora FM.